pakai baju di sini sekarang. Selfie foto biar aku beng. Salah. of Super Garuda Shield Combined Exercise 2024. A general platoon, one medical army, one platoon of Indonesian Armed Forces Trainer, four platoons of... Dalam rangka upacara pembukaan latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2020. Hadir undangan kepada kita. Satu kontrak Indonesia.
sabun botol kesehatan. Again, please move to the right. The men's, the way you sit. And everybody, please look at the camera. Two, three. Again, one, two, three.
So the next pose, komando, please. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. The last one. When I say TNI, say prima. TNI. Prima. Once more. TNI. Prima. Okay. Thank you very much. For all three. For all the non-military personnel, you may proceed. And then be seated on the 10. Thank you so much. Sekali lagi kami umumkan kepada seluruh pejabat TNI berkenan untuk melaksanakan kegiatan foto bersama. Aman. Asia Selatan di berada di sentral. Pertanyaannya kepada saya atau kepada Major Haris, silakan. Dari dalam mungkin ada yang dari luar. Seperti kita bersama, kita baru saja selesai melaksanakan upacara pembukaan latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2024 yang akan dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di Batu Raja kita melaksanakan penerjunan atau airborne exercise, kemudian di seputaran Baluran dan Pantai Banongan itu kita melaksanakan amfibi exercise dan juga field training exercise. Jadi ada penerjunan free fall, ada jungle survival dan sebagainya. Dan satu lagi dilaksanakan di Surabaya ini berupa latihan staff exercise dan cyber exercise. Jadi kita ada tiga daerah yang kita jadikan tempat untuk latihan, di mana ada Stafex, Cyber, kemudian FTX. Ini ada 11 materi latihan. Itu kira-kira gambaran garis besarnya, dilaksanakan tanggal 26 sampai dengan tanggal 6 September 2024 yang diikuti dari beberapa negara yang tadi saya sudah sebutkan pada saat amanat. Artinya kita latihan bersama saja. Jadi kita bergabung memiliki basic knowledge dan experience masing-masing. Kemudian kita gabungkan untuk berlatih bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan bahwa Super Garuda Shield adalah kelanjutan dari Garuda Shield sebelumnya. Dulu itu adalah military, army to army. Kemudian ditingkatkan untuk supaya kita bisa lebih tahu bagaimana melaksanakan suatu joint operation. Tapi tidak mengacu pada pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi bukan wilayah untuk kita jawab secara personal di sini ya, bahwa latihan itu dilaksanakan untuk ini, tidak. Ini latihan ini dilaksanakan untuk berlatih interoperability antara TNI, matra TNI, tiga matra ini, kemudian dijoinkan kepada matra-matra lain yang ada di negara-negara kawasan ataupun negara-negara sahabat untuk kita berlatih bersama-sama. Di mana materi-materi latihannya adalah yang tadi saya sampaikan, latihan terjun bersama. Yang kita namakan adalah airborne exercise. Jadi kemudian kita terjunkan barang-barang itu. Jadi kita menerjunkan barang juga yang namanya CDS itu, cargo delivery system. Kita terjunkan CDS itu dari negara Indonesia dan juga negara Amerika. Kemudian trupnya atau pasukannya akan menuju ke arah kargo tersebut untuk mengambil logistik. Kemudian Jepang juga ikut terjun seperti itu. Dan juga amfibius juga seperti itu. Amfibinya kita jalan, kemudian amfibinya negara-negara asing jalan. Jadi kita berlatih bersama-sama di daerah latihan sama. Kita terdiri dari ada 7 negara sahabat, 8 negara sahabat, sejumlah 2.214. Kemudian dari TNI sendiri 4.732 dan ada 41 observer. Itu. Kemudian ada beberapa ya seperti kita lihat di sebelah sana ada Osprey, ada 3, kemudian nanti akan datang lagi 1, kemudian beberapa kapal asing juga, dan kemudian pesawat Hercules jelas untuk terjun, itu dari pesawat Amerika dan pesawat kita, Indonesia, dan beberapa perlengkapan-perlengkapan yang menjadi, tapi detailnya nanti akan saya berikan. Tapi yang jelas untuk pasukan, ada dari 8 negara sahabat, sejumlah 2.214, dan TNI 4.732, observer 41. Itu tersebar.
Jadi ada yang berangkat dari Halim untuk terjun di Batu Raja, kemudian itu ada Amerika, Indonesia, dan Jepang. Kemudian di Surabaya sini, di Stafek dengan CyberX itu dari berbagai macam negara dari sini. Kemudian juga yang amfibi berangkat dari sini, kemudian dari Mangga Ujung menuju ke Pantai Banongan, melaksanakan amfibi. Kemudian juga ada yang penerjun free fall dan sebagainya. Jadi ada beberapa pasukan yang tersebar dari yang tadi saya jelaskan. Untuk Yeah.